Okay, baik. <applause> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشيقينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل من لساني فوق قولي Allah maftah lana hikmataka wa ansyur rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allah qulu'ba'na kulubana binuri hidayatika kama nawartal arba binuri syamsika abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin. <tuh> Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala karena pada pagi hari ini di Oman dan menjelang siang ya, di Indonesia kita sama-sama dapat bertemu di acara Saturday Night Forum yang disusun dan diorganisasikan oleh Insis ya dan pada hari ini giliran saya ya untuk sharing bersama dan saya ingin mengemukakan satu topik yaitu tentang gagasan-gagasan penting dari Profesor Syed Muhammad Naqib Alattas. kita sudah mengetahui seperti dijelaskan oleh Ustadz Syafaat tadi ya, kita telah mengenal beliau mungkin dalam waktu yang singkat ini dalam waktu satu jam atau satu setengah jam ya, saya akan coba ringkaskan ide-ide ya, ataupun gagasan-gagasan yang penting ya, yang bermakna dan juga uh, berimplikasi ya, kepada pemikiran umat Islam dan juga kepada keadaan umat Islam pada hari ini ya. Nah, jadi eh, yang pertamanya seperti disebutkan tadi oleh oleh Ustaz syafaat bahwasannya Prof Al atas ini memiliki eh, banyak eh, apa kelebihan ya dari segi keserjanaan dan juga dari segi skillnya keterampilan beliau dan yang perlu saya sebut pertama kali adalah beliau eh, adalah eh, di antara ahlul bait yang sunni, ya, ini perlu kita jelaskan, walaupun tidak tertulis di sini, tapi saya harus nyatakan, nah, ini sendiri memiliki nilai, ya, apabila kita memiliki seorang ulama, ya, seorang pemikir, seorang sarjana dari ahlul bait, ya, keturunan Rasulullah SAW, ya, dan juga sunni, ya, yang berfahaman ahlul sunnah wal jamaah nah ini sangat penting untuk kita berpegang ya dan menjadi landasan dan juga nilai yang tersendiri bagi kita ya beliau juga adalah seorang uh, apa namanya mutakalim seorang teologian ya uh, dalam banyak karyanya beliau mempertahankan uh, Islam ya mempertahankan uh, faham uh, ahlu sunnah ya dan beliau juga adalah seorang ahli falsafah Ya, beliau juga seorang metaphysician, ya, seorang sufi ya yang memiliki pemikiran tasawuf yang tersendiri. Beliau juga ahli sejarah, ya, beliau juga apa menulis, ya tentang aspek uh, sastra, aspek bahasa, ya, uh, beliau juga seorang pendidik ya dan uh, menulis juga tentang uh, beberapa aspek tentang pendidikan Islam. Ya, beliau sudah tentu eh, tidak hanya sekedar eh, berteori, bahkan mempraktekkan eh, sahabat pendidikannya itu di dalam satu lembaga yang yang sampai hari ini ya, tetap eh, apa ya, tetap eh, bersinar ya walaupun ya lembaga itu ya, sudah ya, sudah ditiadakan ya secara secara empiris, ya, tetapi alhamdulillah murid-murid beliau termasuk saya sendiri pernah berada di lembaga yang didirikan oleh beliau di Isteknya selama 10 tahun ya ketika itu. Nah, dan beliau juga adalah uh, apa ya memiliki keterampilan dalam bidang uh, ar arsitektur ya karena bangunan Istek baik Istek yang lama ataupun yang baru itu adalah hasil daripada desain beliau sendiri. Dan beliau juga seorang kaligrafer, ya ada beberapa apa ya, kita bisa melihat uh, kaligrafi beliau ya dengan coraknya yang tersendiri jadi kita lihatnya betapa uh, diverse uh, dan betapa apa uh, beliau itu memiliki ya, berbagai uh, variasi ya keilmuan ya dan juga kesarjanaan ya jadi kita sangat beruntung yang memiliki seorang sarjana seorang guru yang yang uh, demikian banyak diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu Wa Taala jadi rugilah saatnya kita tidak bisa memanfaatkan apa keilmuan beliau ya beliau masih lagi hidup ya walaupun sudah agak lanjut usianya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tetap memberikan kesehatan kepada beliau panjang umur sehingga kita masih ya, dapat mengambil manfaatnya dan beliau masih aktif menulis buku ya dan Insya Allah mungkin dalam beberapa waktu lagi ya kita akan ya mendapatkan buku beliau yang terbaru ya Insya Allah ya nah jadi apa yang saya ingin sharekan pada pagi hari ini adalah beberapa gagasan-gagasan penting dari beliau dan ini memang memerlukan penghuraian yang sangat panjang ya tidak cukup satu setengah jam ya tapi disebabkan karena sifat dari seminar kita yang yang ringkas ini maka saya akan coba ringkaskan ya tetapi untuk pendalaman ya sudah tentu ya dia memerlukan waktu yang sangat panjang jadi insya Allah dalam waktu yang singkat ini saya akan coba mengemukakan sekitar enam gagasan-gagasan penting dari beliau. Di antaranya adalah gagasan tentang adab, gagasan tentang World of Islam, gagasan tentang sekularisme, gagasan tentang Islamization of knowledge ataupun gagasan dan juga gagasan tentang apa yang disebut sebagai bahasa Islam ataupun Islamic language dan beberapa aspek dari gagasan metafisika beliau nah ini yang metafisik ini uh, belum banyak yang yang membahas sebenarnya ya sementara yang serima atas itu sudah banyak ya tapi walau bagaimanapun kita harus tetap uh, me, apa ya, membicarakan aspek-aspek ini sehingga kita memiliki pemahaman yang utuh ya dari gagasan-gagasan uh, beliau baik yang pertama adalah mengenai gagasan Adab ya mengenai gagasan Adab dan khususnya ketika Profesor Latas itu mengatakan bahwasannya masalah kaum muslimin pada hari ini adalah masalah loss of adab. Nah, ini kan menarik. ya. Jadi adab ini dikaitkan dengan keadaan kontemporer kita pada hari ini, ya. Profesor Atas menggambarkan di antara masalah-masalah besar yang ada pada kaum muslimin adalah loss of adab. Nah, tinggal lagi adab yang dimaksudkan oleh Prof Alatas ini bukanlah adab ya seperti mana yang difahami oleh kebanyakan orang hanya sekedar masalah etika, masalah code of conduct, masalah sopan santun, masalah takrama. Nah, ini biasanya kita memahami adab itu ya dalam arti yang seperti itu ya. Tetapi adab yang difahami oleh Prof Alatas itu lebih luas lagi ya. Walaupun kata kerama, sopan santun ya itu termasuk di dalamnya, tetapi bukan hanya sekedar itu, nah, ini lebih luas lagi. Jadi gagasan tentang adab ini perlu kita pelajari, ya perlu kita dalami lagi sehingga kita betul-betul paham -betul apa yang dimaksud oleh Prof. Atas sebagai ya, loss of adab, ya dan bahkan penyelesaiannya diantara jalan penyelesaian kepada loss of adab itu adalah takdir, ya dan dan beliau mengemukakan bahwasanya pendidikan itu sendiri adalah proses tadib Ya. Nah, jadi di antara penyelesaian penyelesaian loss of adab itu adalah tadib ya, yaitu melalui melalui proses pendidikan. Di pendidikan itu bukan sekedar taklim ataupun tarbiyah, ya, tapi dia lebih kepada tadib ya, walaupun di dalamnya mencakup taklim dan juga mencakup tarbiyah, tetapi konsep takdi yang ditawarkan oleh perfalatas itu itu jauh lebih ya lebih luas ya nah, kalau kita ingin ringkan apa yang disebut sebagai adab ya adab itu adalah recognition adab is recognition and acknowledgement of reality that knowledge and being are ordered hierarchically according to their various grades and degrees of rank and of one proper place in relation to that reality and to one's physical, intellectual, and spiritual capacities and potential. Nah, ini sendiri saya pernah uraikan dalam satu seminar. Ya, kita perlu satu seminar sendiri nih untuk menghurkan ya apa yang dimaksud dengan adab ini. Jadi di dalam adab ini ada ada dua aspek yang penting. Yang pertama ini adalah aspek recognition, aspek pengenalan, dan yang kedua disebut sebagai aspek knowledge, aspek one Ya, jadi recognition without acknowledgement itu adalah loss of adapt. Karena recognition kenal saja, tetapi tidak tunduk, tidak mau mengaku. Maka itu adalah kesombongan, ya. Dan kesombongan adalah loss of adab. Ya. recognition without acknowledgement is arrogance. Sementara acknowledgement without recognition is ignorance, ya. Apa mengaku tunduk ikut tanpa ya diiringi dengan pengenalan yang sebenarnya kepada apa yang diturutinya itu adalah kebodohan ya dan dua-duanya adalah loss pada ya, ini sendiri perlu kepada penguraian yang panjang kemudian di dalam konsep adab ini juga prof atas yang membahas tentang the reality apa itu yang dimaksud dengan reality ya jadi reality ini ya ataupun hakikat itu Ya, dia termasuklah hak ataupun hakikat ataupun fakta ataupun wujud dan semua ini punya derajat dan tingkatan. Ada degrees. Ya, ada ada degree that the reality, that knowledge and being are ordered hierarchically. Jadi jadi hakikat ini ataupun wujud ini ya dia memiliki derajat. Nah, dari derajat-derajat inilah ya kita perlu menempatkan itu pada derajatnya. Kita perlu menempatkan itu pada tempatnya sehingga kalau kita salah menempatkan sesuatu itu, nah itu sudah loss of ada. Ya. Nah begitu juga knowledge. Ya di sini juga disentuh tentang knowledge. Ya. Bahwasanya knowledge itu pun ada derajatnya, ada tingkatannya. Nah knowledge ini pun very general, sangat umum. Ya. Knowledge bisa jadi ilmu, bisa jadi science, bisa jadi disiplin, dan itu pun ada derajatnya. Ya, oleh sebab itu kita harus meletakkan ilmu ini pun pada tempatnya. Oke, okay? dan yang selanjutnya di antara konsep adab ini juga ada konsep yang disebut sebagai once proper place. Ya, tempat diri kita sendiri itu. Kita harus bisa menempatkan diri itu di mana? Pada tempatnya. Maknanya tahu diri. Kita harus tahu diri, ya. Kita harus tahu diri mengenai kemampuan dan potensi tubuh kita sendiri, akal pikiran kita sendiri, keruhanian kita sendiri terhadap tingkatan wujud dan ilmu yang ada. Kita bagaimana kita harus bersikap diri kita itu terhadap tingkatan-tingkatan wujud, tingkatan realitas yang ada, dan juga tingkatan-tingkatan ilmu yang ada. Seandainya kita tidak dapat melakukan hal yang seperti itu, maka di situ akan ada loss of adab. Ya, akan ada kehilangan adab. Ya, akan ada keruntuhan adab. Ya, jadi konsep adab ini perlu kita dalami ya lebih apa, ya lebih uh, serius lagi. Oke. Okay. Nah, apabila semuanya itu uh, ada berada di apanya, pada tempatnya, maka adab ini akan melahirkan peradaban. Ya, adab ini akan melahirkan peradaban dan peradaban ini dia menyangkut seluruh aspek kehidupan kita. Dia bermulai dengan bermula dengan adab kita kepada diri sendiri Adab kita kepada keluarga, adab kita dengan bahasa, ya, adab kita dengan alam semesta dan juga dengan lingkungan, adab kita di rumah, ya, dengan perabotan kita misalkan, adab kita terhadap seni, ya, adab kita terhadap ilmu. Nah, jadi ini semua merupakan bagian-bagian dari peradaban. Semua itu ada tempat-tempatnya, semua itu ada ada tingkatan-tingkatannya yang harus kita letakkan dia pada tempatnya. Ya, sehingga adab tadi akan menjadi satu peradaban. Ya. Baik, di arah adab eh, uh, di antara beberapa penjelasan yang bisa kita ambil ya, tentang bagaimana cara adab pada diri sendiri. Ya, jadi Prof. Ates memberikan penjelasan ya, uh, adab pada diri sendiri itu diantaranya when the rational soul subdues the animal soul and renders it under control then one has put the animal soul in its proper place and the rational soul also in its proper place so in this way and in relation to oneself one is putting oneself in one's proper place this is adab towards one's place ah ini jadi ini arti adab kepada diri kita sendiri apabila kita bisa meletakkan diri kita apabila kita bisa meletakkan nafsu kita. Jadi ada nafsu natiqah, ada nafsu hayawaniyah. Jadi nafsu hayawaniyah itu kita bisa kawal dengan nafsu natiqah kita, bukan terbalik, ya. Bukan kita meletakkan nafsu hayawannya itu di atas nafsu natiqah. Harusnya nafsu natiq itulah yang yang mengawal nafsu hayawaniyah. Itu berarti kita telah beradab kepada diri sendiri. Nah, kalau kita terbalik, maka kita telah biadab pada diri sendiri, maka kita telah menzalimi diri sendiri. Ya. Begitu juga ada terhadap bahasa. Ya. When one puts words in their proper places so that the two meanings become intelligible and sentences and verses in like manner such that prose and poetry become literature, then it is adapt towards language. Nah ini, jadi bahkan terhadap bahasa pun kita ada adab. Makanya orang-orang Arab sekarang masih menyebut sastra itu sebagai adab. Ya, sebagai sastra itu adab. Ya, karena apa? Karena di dalam kesusastraan itu bahasa itu betul-betul diletakkan pada tempatnya sehingga melahirkan keindahan. Ya, sehingga melahirkan sesuatu yang indah. Nah ini ya, sekali lagi konsep adab ini perlu kita cerna lebih lebih lanjut. Ya. Nah, karena apa ya, karena seminar ini dia ringkas jadi saya tidak ingin menghuraikan. Saya hanya ingin mengemukakan apa tema-tema yang besar ya untuk kita kaji ya lebih dalam ya, untuk kita kaji lebih lanjut. Oke. Yang kedua, saya ingin bahas tentang gagasan mengenai worldview of Islam. Nah, ini juga dari beliau nih. Ya, adapun kita lihat adalah beliau orang yang paling banyak berbicara tentang adab. Kan? Kalau kita pikirlah kita cari sarjana kontemporer pada hari ini cari di seluruh dunia Islam ya coba cari di seluruh dunia Islam baik yang ada di Timur Tengah ya ada di Asia Tenggara ataupun yang ada di Barat siapa sarjana yang paling banyak mengemukakan tentang adab nah, ini pr untuk kita siapa sarjana yang paling banyak berbicara tentang adab maka kita tidak akan menemukan ya melainkan proses Muhammad Nakwil atas. Ya, oleh sebab itu maka gagasan ini adalah gagasan yang sangat penting karena ini tidak dibicarakan. Ya, walaupun uh, apa yang ada sedikit demi sedikit-sedikit di sana tapi secara uh, pembahasan secara komprehensif yang sistematik. Nah, itu hanya ada pada beliau. Nah, ini di antara kelebihan beliaulah. Dan yang kedua yang kedua adalah gagasan mengenai worldview of Islam. Ini pun dari beliau juga. Yang paling banyak sarjana yang paling banyak pada hari ini membicarakan tentang worldview of Islam itu adalah beliau. Ya, dan ini adalah gagasan besar ya, tentang worldview of Islam. Dan ini juga perlu dipahami ya, secara yang uh, secara mendalam, secara serius. Ya, nah worldview Islamnya apa? Kadang-kadang kita terjemahkan sebagai pandangan hidup Islam itu terjemahan bahasa kita, lah ya, ataupun teman-teman kita di Malaysia menterjemah sebagai pandangan alam Islam, ya, ataupun ada teman-teman kita juga menterjemah sebagai cara pandang Islam. Nah, itu terserah, ya, terserah rasa apa, rasa bahasa kita, ya, untuk menterjemahnya, ikannya ke dalam bahasa bahasa melayu atau bahasa Indonesia. Tetapi, kalau kita merujuk kepada bahasa asalnya yang beliau tulis, yaitu bahasa Inggris. Ya, beliau itu meringkaskan worldview Islam sebagai Islamic vision of reality existence and truth nah ini sangat padat sekali pandangan Islam tentang realitas nah, realitas di sini artinya adalah hakikat bukan bukan sekedar fakta ya bukan sekedar fakta ada beda antara al-haqiqah dengan 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 wakiyah Ya, kalau fakta itu wakil. Ya, kalau hakikat itu dia al-haqiqah. Ya, makanya prof juga menyentuh kadang-kadang fakta itu bisa jadi salah. Ada yang disebut sebagai false fact, ada yang disebut sebagai fakta yang salah. Fakta itu tidak tidak semestinya hak. Ya, karena hakiko itu berasal dari al-haq, ya, dari al -haq. Jadi tentang realitas nih, ya tentang fakta yang kita lihat. Tentang existence, tentang kebenaran dan juga tentang kebenaran. Nah, ini adalah eh, apa namanya? Eh, intipati ataupun intisari dari worldview Islam. Nah, dalam bahasa Arabnya, profil alat itu eh, mengalih bahasa kandewa Islam itu sebagai ru'yatul Islam li wujud. Jadi penekanannya itu kepada ru'yah dan juga kepada wujud ya sebagai eh, apa namanya sebagai respon terhadap beberapa sarjana Arab ya kan yang coba menterjemahkan ya, walwi Islam itu dengan nadzaratul Islam lil kauni. Nah, kata prof, tidak ya. Walwi Islam itu tidak tepat diterjemahkan sebagai nadzaratul Islam lil kauni. Ya, karena uh, al kaun itu adalah bahagian dari wujud. Al kaun itu adalah alam, uh, alam uh, empiris ini. Tapi kalau wujud itu lebih lebih apa lebih lebih tinggi lagi tingkatannya dari sekedar al kaun ya oleh sebab itu maka pandangan kita terhadap alam ini bukan hanya sekedar yang kaun ya tetapi juga yang wujud nah ini 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 sangat sangat nah, sangat apa sangat fundamental ya, konsep ini ya. Maka dalam dalam worldview of Islam ini Prof Alatas membincangkan tentang aspek metafisik ya dan juga tentang aspek-aspek yang disebut sebagai fundamental aspect of the worldview of Islam. Jadi ada dua nih. Penekanan pada worldview Islam itu ada dua penekanan. Satu penekanan aspek metafisika ya, satu lagi penekanan kepada fundamental aspect, kepada aspek-aspek fundamental. Ya. Nah, yang metafisik ini apa? Yang metafisik itu adalah diantaranya perbincangan tentang ontologi dan epistemologi. Ya, nah ini dikemukakan dalam artikel beliau dalam prolegomena Islam itu dalam ya intuition of existence. Nah, jadi intuition of existence ini adalah huraian dari metafisika. Ya, Profesor Alatas dan metafisika ini adalah bagian dari worldview Islam ya. Kemudian aspek yang lain juga adalah aspek quiddities and essence. Nah, ini apalagi ini ya, ini metafisik nih. Ya. Dan itu juga diuraikan ya di dalam bab ya Prolegomena to the Metaphysics Islam. Dan yang ketiga adalah degrees of existence. Ya, tingkatan-tingkatan tentang kewujudan. Semua ini adalah aspek metafisik yang saya akan sentuh ya pada akhir dari dari apanya dari seminar kita. Ya. Nah, kemudian bagian yang kedua dari Bio Islam itu adalah fundamental aspect. Aspek-aspek fundamental, ya, yang yang menjadi protective belt ya kalau istilah lakatos itu ada hard nya kemudian ada protective belt. Nah, protective belt inilah yang apanya ini, yang yang menjadi apa namanya? yang mengitari yang mengitari ya, apa namanya Islam itu sendiri yaitu aspek tentang uh, sifat Allah Subhanahu Wa Taala tentang wiyu tentang konsep agama tentang alam ini tentang manusia tentang ilmu ikhtiar akhlak kayaan, ya nah ini perlu kepada penghuraian satu persatu ya perlu kepada eh, apa namanya diskusi yang panjang ya, mengenai aspek-aspek ini ya dan profesor atas juga ada menulis ya beberapa aspek ya, tentang ini tentang agama misalnya ya tentang akhlak tentang kebahagiaan ya tentang ilmu ini juga banyak ya kita lihat ya, jadi ini merupakan bagian dari world of Islam ya. jadi world Islam nih jangan kita bataskan hanya pada fundamental aspek saja. Ya, selama ini kita banyak sudah mengkaji tentang fundamental aspek dari worldview Islam ini. Ya, tapi kadang-kadang kita lupa juga kepada metafisikanya. Ya, metafisikanya ini juga kita harus kaji ya lebih lebih apa lebih dalam lagi. Nah, di antara aspek-aspek fundamental dari worldview Islam itu adalah konsep tentang agama. Ya, konsep tentang agama. Nah, ini juga menarik nih karena di antara para sarjana muslim ya apa namanya hampir bisa dikatakan tidak ada yang mengaitkan antara konsep agama itu dengan konsep hutang ya jadi beliau mengkaji ya dari segi apa namanya semantik ya dari segi semantik dan juga dari segi etimologi ya perkataan din dengan dain Ya perkataan din dengan dain dan beliau kaitkan antara konsep agama itu dengan konsep keberhutangan, ya dengan konsep hutang. Ya, beliau melakukan analisa semantik hubungan antara din, madinah dan tamadun. Ya, bagaimana agama Islam, ya, yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu akhirnya terbentuk, ya, menjadi sebuah madinah. Ya, dan dari Madinah ini akhirnya berkembang menjadi sebuah peradaban, menjadi sebuah tamadun, menjadi sebuah civilization. Nah itu ada ada kaitan semantiknya ya dari kata din itu. Ya. Dan eh, konsep tentang dain ini, konsep tentang keberhutangan, ini beliau kaitkan selanjutnya ya dengan keberhutangan kita tentang kewujudan. Jadi keberhutangan manusia yang mendasar kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hutang kewujudannya. Ya, jadi kita berhutang wujud, berhutang budi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi dari awal lagi, kewujudan kita itu adalah hutang dan kerugian, ya innal insana lafi khusrin, maka cara membayar hutang kita, cara me, apa, menul, melunasi ya, kerugian kita adalah dengan menyerahkan kembali seluruh hidup kita. Ya, dengan me, ya, menundukkan kembali, menyerahkan kembali ya, seluruh wajah kita, seluruh kehidupan kita, Al-Bendis sebagai Al-Istislam. Ya, dan di sini kita lihat kaitan antara konsep din itu dengan Islam. Ya, sehingga Allah menyatakan, innadina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya din ya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Islam. Dan Islam itu adalah nama agama ya dan sekaligus hakikat agama itu sendiri. Ya, dia adalah nama agama ya. Jadi Islam ini adalah uh, satu apa ya, satu agama yang 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 memiliki nama tertentu. Ya yang mana sebelumnya itu belum diberi nama walaupun hakikat orangnya sudah dikatakan muslim ya tetapi lembaganya itu ya belum dinamakan sebagai al-Islam ya nanti setelah Rasulullah apa namanya menyempurnakan agama ini maka disebut sebagai al-Islam ya al yauma akmaltu dinakum wa atmamtu ni'mati wa raditu Islam ya dan Islam itu juga adalah hakikat agama sendiri. hakikat ketundukan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu tidak semua agama, tidak semua din itu tunduk pada Tuhan dengan cara ataupun dengan milah yang Tuhan inginkan. Ya, jadi kalau ada agama yang kami pun tunduk pada Tuhan, kami pun berserah diri pada Tuhan. Ya kan? Kami juga Islam. Maka dibantah oleh Prof atas tidak ya karena Islam yang sebenarnya itu ya adalah Islam yang tauan Islam yang betul-betul sukarela yang milahnya itu pun datang dari Tuhan juga ya makanya Rasulullah disuruh untuk mengikuti milah Ibrahim cara beragama Nabi Ibrahim ya bukan dengan cara yang dibuat sendiri-sendiri ya, nah, nah kalau cara beragama dibuat sendiri-sendiri itu adalah istislam yang yang karhan kata Prof Al atas. Ya, nah, ini dibahas dalam dalam bab yang pertama ya, dari Prolegomena to the Metaphysics of Islam. Dan Prof Atas juga dengan konsep agama yang seperti ini menolak pahaman yang dikatakan sebagai paham transcendent unity of religion. Nah, ini dalam bahasa mudahnya pahaman pluralisme agama lah. Ya, pahaman yang menyatakan di tingkat transcendent semua agama itu menyatu Ya, jadi ada ada tingkat uh, esoterik, ya, ada tingkatnya eksoterik. Jadi agama-agama ini berbeda kononnya, ya, pada tingkat bawah, pada tingkat zahir, pada tingkat eksoterik, tetapi kemudian agama-agama ini menyatu, ya, di tingkat uh, transcendent, ya, di tingkat batin, oke, okay, di tingkat yang lebih tinggi, ya, di tingkat yang disebut sebagai tingkat esoterik. Ya, dan ini ditolak oleh Prof. atasnya dengan panjang lebar ya dalam qdimah ya, prolegomena to the metaphysics of Islam dan ini sendiri pun perlu satu kajian yang tersendiri ya jadi dalam konsep agama ini pun ya kita perlu mendaminya ya baik yang seterusnya di dalam uh, fundamental aspect of uh, of the world of Islam pun Profesor menyentuh tentang tentang konsep ilmu. Ya, tentang konsep ilmu dan juga golongan peragu ilmu. Golongan yang meragukan ilmu. Ya. Sehingga Prof Atas menyatakan Islam affirms the possibility of knowledge. Nah, kata-kata ini sangat dalam sekali. Islam affirms the possibility of knowledge. Artinya Islam berpegang dengan kemungkinan ya manusia itu bisa tahu. Ya, dengan kata lain manusia itu bisa tahu. Kenapa hal ini diberikan penekanan? Ya, kenapa hal ini diberikan penekanan? Karena di sana ada epistemologi, ada filsafat ilmu, ada teori ilmu yang mengatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa tahu. Oleh sebab itu maka filsafat ini dahulu yang dibantah oleh prof atas Islam affirm the possibility of knowledge. Dan ini adalah berlandaskan kepada akidah Islam. Ya, khususnya secara secara eksplisit itu dinyatakan dalam akidah An-Nasafi. Ya, dan disyarahkan nantinya oleh Imam At-Taftazani. Ya, mengenai epistemologi ini. Ya. Sehingga dalam akidah An-Nasafi itu dinyatakan ikul wal ilmu biha khilafan Ya, jadi hakikat segala sesuatu itu sabit adanya ilmu kita mengenai hakikat-hakikat itu mutahakik sampai dapat khilafan di ya dan pemahaman yang seperti ini bertentangan dengan filsafat sofisme yang menyatakan bahwasanya manusia itu tidak bisa tahu Ya, makanya kalau kita baca sejarah sofisme, sekurang-kurangnya di sana ada tiga golongan, ya, golongan sofisme ini. Ya, dan pada hari ini, ya, kita lihat pengaruh-pengaruh sofisme itu masih lagi, masih lagi hidup, ya, bahkan mempengaruhi ya, pemikiran pemikir-pemikir Ya, Jadi dalam sofisme ini ada golongan nihilis ataupun golongan alainadia, ada golongan agnostik. Ya, golongan Ala Adria, ada golongan subjektivis, ada golongan India. Ya, kalau kita baca dalam sejarah uh, uh, sofisme, ada seorang tokoh sofisme yang terkenal yaitu Georges. Ya, Georges yang uh, hidup ya, dari tahun 483 sebelum masehi sampai ya, meninggal tahun 375 sebelum sebelum masehi. Jadi ada kata-kata Georgius ini yang sangat terkenal. Ya, beliau mengatakan begini. Nothing exists. Even if something exists, nothing can be known about it. And even if something can be known about it, knowledge about it cannot be communicated to others. Nah, ini. Ini kata-kata yang sangat dahsyat. Ya. Beliau mengatakan nothing exists. Tidak ada eksistensi tidak ada itu kewujudan. Inilah golongan nihilis. Ya. Kemudian even if something exists, nothing can be known about. It. Bahkan sekalipun sesuatu itu ada wujudnya, kita tidak bisa tahu katanya. Kita tidak bisa mengetahui kewujudan itu. Inilah golongan agnostik, ya golongan Allah Adria. Kemudian yang ketiga, and even if something can be known about it. Ya, Bahkan, kalau sesuatu itu pun bisa kita ketahui, knowledge about it cannot be communicated to others. Ya. Pengetahuan kita tentang itu tidak bisa dikomunikasikan kepada yang lain. Jadi, pengetahuan kita ini bersifat uh, subjektif, ya. bersifat individual, bersifat personal. Kita tidak bisa, nah, dari sini nanti lahir nah, golongan, misalkan feminis, dan golongan feminis mengatakan. Lelaki nggak bisa memahami perempuan, perempuan nggak bisa memahami lelaki, ya kan? Nah, ini kan kacau, ya kan? Nah agama katanya bias, ya. berat sebelah, ya selalu memenangkan lelaki, ya? Oh nabi-nabi semua lelaki, katanya. Tuhan pakai hua, katanya, ya? Ah oh, ya kan? Nah ini lahir dari Eh, apanya dari pemikiran sofisme sebenarnya pemikiran India khususnya ya pemikiran subjek -subjektivis. ya eh, jadi seolah-olah ilmu itu tidak bisa dikomunikasikan ilmu yang dipahami oleh kaum wanita itu berbeda dengan ilmu yang dipahami oleh kaum lelaki ya nanti akhirnya sesama wanita sendiri nggak bisa memahami wanita lain karena individunya lain-lain akhirnya habis Ya, akhirnya hancur semua tidak ada bangunan sama sekali dan di atas dasar ini timbul pemahaman dengan postmodernism postmodernism kan ya, dari golongan sofisme subjektivis ini ya nah, jadi betapa dahsyatnya sebenarnya pemahaman tentang kerusakan ilmu pemahaman tentang filsafat ilmu ya dan ini juga adalah sangat penting Bahwa itu Atas meletakkan ilmu ini ilmu pemahaman tentang ilmu yang betul itu adalah bagian dari fundamental aspect ya, of the ya, islamic worldview. Ya dan di dalam uh, dalam apa di dalam uh, worldview kita juga ya, Prof. Atas menyebutkan sumber-sumber ilmu yang sah yang kita bisa terima sebagai sumber ilmu Di antaranya panca indera ya ini sumber ilmu empiris akal sehatnya sumber ilmu rasional berita yang benar. ini diantaranya adalah wahyu. Ya, wahyu termasuk dalam berita yang benar. Yang kita tidak bisa ada di antara kobar wahyu ini yang belum kita bisa buktikan secara panca, -panca indera, ya kan? Ya, dan juga kita tidak mengatakan wajib, necessary bagi akal. Akal kita masih mengatakan mungkin, tetapi oleh berita yang benar, oleh wahyu dikatakan ini bukan sekedar mungkin, tetapi dia adalah pasti ya contoh aja misalkan berita tentang adanya hidup bersih secara empiris ya belum ada pembuktian orang yang mati kemudian hidup lagi kemudian menceritakan ya, tentang pengalaman kematiannya itu belum ada sampai sekarang walaupun seorang belum ada setelah mati ya sudah ya tidak kembali lagi jadi tidak ada berita empirisnya ya begitu juga secara akal kehidupan setelah mati itu tidaklah necessary tetapi tidak juga impossible ya dia adalah uh, possible nah di dalam ruang lingkup yang possible inilah maka wahyu ataupun berita yang benar ini memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya hidup setelah mati itu adalah pasti ya kalau nggak percaya tunggu aja ya nah, tapi udah terlambat nanti ya <tuh> dan yang keempatnya adalah intuisi nah intuisi ini juga adalah jalan manusia menerima ilmu ya cuman intuisi ini uh, apa namanya tidak ada pada pada apa pada uh, manusia secara umum intuisi ini di di apanya, di diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya dari intuisi inilah didapatkan discovery, yang didapatkan penemuan ataupun wisdom Ya jadi penemuan penemuan dalam sains misalkan itu adalah melalui intuisi. Begitu juga penemuan penemuan dalam metafisik. Ya, itu juga didapati melalui intuisi. Ya, nah, jadi intuisi ini adalah satu sumber ilmu itu sendiri walaupun dia bukan sumber ilmu semua orang. Ya. Baik. Nah, dalam uh, pembahasan tentang ilmu ini juga Prof atas membahas tentang berbagai konsep ilmu, di antaranya ada yang disebut sebagai ilmu fardu ain, ilmu fardu kifayah. Ya, selama ini kita kalau bincang ilmu fardu ain, fardu kifayah itu amal amal fardu ain, amal fardu kifayah. Contohnya apa? Paling-paling sholat jenazah kita bilang ya kan, jenazah itu sudah amal, ya kan? Itu amal fardu fardu kifayah. Ya, sorry, ya, amal fardu kifayah betul. Ya maknanya kalau sebagian umat telah mengamalkan itu maka kewajiban amal umat yang ses, apa nih, keseluruhannya itu ter, apa nih, tergugur itu betul tetapi perawatas di sini bukan membicarakan tentang amal fardu ain atau fardu kifayah tetapi ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Maknanya apa? Maknanya ada ilmu yang wajib untuk kita ketahui sebagai seorang muslim. Ada ilmu yang tidak perlu semua muslim itu ketahui. Nah, jadi ada kategori ilmu yang seperti itu. Nah, ini juga sangat jarang ini ya, dibicarakan tentang konsep ilmu fardu ain dan fardu kifayah. Kebanyakan kita berbincang tentang amal fardu ain Amal Fakultifaya, ya. Nah, di antara gagasan-gagasan ilmu yang lahir dari beliau juga, beliau menguraikan adanya dua jenis ilmu. Yang pertama namanya ilmu pengenalan, dan yang kedua namanya ilmu pengetahuan. Nah, ini pun jarang kita dengar, kan? Itu semua kalau ilmu ilmu pengetahuan aja semua. Semua kalau ilmu itu ilmu pengetahuan. Padahal ilmu pengetahuan itu hanyalah salah satu aspek saja. Ada lagi ilmu yang disebut sebagai ilmu pengenalan. Nah ini mungkin juga bagi sebagian orang agak asing ya di, di telinga kita. Ya. Jadi ilmu pengenalan ini namanya ma'rifah. Ya, dalam bahasa Islamnya ma'rifah. Sementara ilmu pengetahuan sains. Ya. Jadi yang kita katakan ilmu pengetahuan ini yang, yang lebih pada empiris, ya. yang lebih pada fisik ini ilmu pengetahuan. Tetapi ilmu yang metafisik, ya, ini namanya ilmu pengenalan. Itu namanya ma'rifah. Ya, jadi ada ulum, ada ma'rifah. Ma ya, nah, kalau ulum ini dia lebih lebih kepada sains ya, tapi kalau ma'rifah ma ya itu lebih tinggi karena ilmu ma'rifah ma ini adalah ilmu yang didapati melalui jalannya yang lebih tinggi. Ya. Baik. Selanjutnya dari konsep ilmu ini Prof Atas juga menggagaskan apa yang disebut sebagai knowledge is not neutral. Ya, knowledge is not neutral. Apa maknanya? Ilmu ini bukan tidak berpihak. Ya, ilmu ini bukan tidak berpihak. Maknanya ilmu itu dia berpihak. Apa yang dimaksudkan dengan ilmu itu berpihak? Di antaranya adalah ilmu itu berpihak kepada worldview dan juga kepada peradaban yang mengakhirkan ilmu itu. Nah itu di antaranya. Ya, that is the meaning of knowledge is not neutral. Ilmu itu tidaklah Ya e, e, netral ya dalam bahasa ini ilmu itu tidaklah netral ya. Jadi ilmu itu akhirnya berpihak ya berpihak kemana ilmu itu berpihak kepada pandangan hidup ya falsafah ya dan juga peradaban yang melahirkan ilmu itu ya. Contoh misalkan kita ada ilmu fikih kita ada ilmu tafsir kita ada ilmu hadis. Ya maka ilmu-ilmu ini berpihak kepada peradaban Islam, berpihak kepada worldview Islam. Semuanya Islami sudah. Ya, tetapi kalau ilmu ekonomi, ya, ilmu sosiologi, ilmu apa antropologi, ilmu psikologi, ya, nah ini tergantung dari mana worldview-nya. Ya, kalau kalau dia lahir dari worldview sekuler, maka dia akan berpihak kepada sekulerisme. Ini yang dikatakan oleh Pro Ata sebagai knowledge is not neutral. Knowledge dalam arti disiplin. Ya, dalam arti dalam arti disiplin. Sebab knowledge ini dia masih generic, ya, masih umum. Tapi ada di antara makna knowledge itu sebagai disiplin. Ya, jadi disiplin itu tidak neutral. Ya. Nah, begitu juga knowledge dalam arti generic pun dia tidak neutral oleh apa? Dia tidak neutral oleh epistemologi dia. Ya, oleh epistemologi dia. Jadi secara karena setiap ilmu itu punya epistemologinya sendiri maka epistemologi ini yang apa nih yang menentukan ketidaknetralan dari sebuah ilmu itu sendiri jadi filsafat ilmu di belakang ilmu itu sendiri yang menyebabkan ilmu tadi tidak netral ya maka ada ilmu-ilmu yang pro barat ada ilmu-ilmu yang pro kepada pandangan hidup barat kepada peradaban barat dan seolah-olahnya ilmu ini ya kan seolah-olahnya netral padahal dia berpihak kepada peradaban barat berpihak kepada pandangan hidup barat dan orang muslim yang keliru maka dia tidak dapat membedakan mana ilmu yang memiliki muatan pandangan hidup barat mana ilmu yang sebenarnya bertentangan dengan dengan islam misalkan sehingga perlu adanya di westernization of knowledge. Nah, ini pun istilah beliau juga. Ini pun gagasan beliau juga. Tidak ada selama ini scholars atau pesarjana yang mengemukakan terma ini di westernization of knowledge. Ya, artinya apa? Membuang unsur-unsur barat yang ada pada ilmu itu. Nah, ini bukan pekerjaan mudah ya untuk membuang unsur-unsur pandangan hidup barat, unsur-unsur eh, apa namanya eh, peradaban barat itu dalam dalam kandungan ilmu, dalam kandungan disiplin. Wah ini tidak mudah dalam dalam disiplin ekonomi ada unsur-unsur baratnya, dalam disiplin eh, antropologi ada unsur-unsur baratnya. Ya, jadi membuang unsur-unsur barat dalam disiplin ini tidak mudah karena dia sudah ada dalam buku teks karena dia sudah ada dalam apa yang diajarkan di universitas dalam tesis-tesis PhD dalam tesis S3 ini sudah sudah apa sudah meresap semua maka dari sini timbul gagasan apa yang disebut sebagai Islamization of knowledge pengislaman kembali ilmu ah jadi background pengislaman ilmu ini itu ya masalah yang dihadapi oleh kaum muslimin pada hari ini tentang konsep ilmu itu sendiri. Dan Islamization of knowledge ini pun dari beliau juga. Ya, konsepnya pun dari beliau juga. Jadi ini ini bukan istilah yang mudah. Ya, konsep dia sangat berat sebenarnya. Ya, ini istilah yang sakil. Ya, kaulan sakila. <laughs> Kalau kita gunakan istilah Quran Islamization of knowledge ini kaulan sakila. Of course, kaulan sakila itu yang pertama Quran lah. Quran itu semua kaulan sakila, ya ya tapi ada konsep-konsep yang kaulan sakila konsep-konsep yang berat ya mudah untuk kita apa untuk kita ucapkan ya dan 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 apa namanya dan appealing tetapi begitu kita masuk ke dalamnya oh, di sana harus kita apa di sana harus banyak PR yang harus kita buat ya jadi jadi ini di antaranya Islam of knowledge ini pun lahir dari ya, apa namanya konsep ilmu yang beliau gagaskan ya